Cupid Cengol. Dan kali ini jalan-jalan ala Cupid, episode kali ini yaitu gue cuman akan mengunjungi tempat wisata yang ada di daerah Tangerang, yaitu wisata alam Telaga Biru Cigaruh. Salah satu spot menarik yang ada di wisata Danau Cigaruh ini tepatnya di belakang saya tuh, bisa di-zoom. Nah, itu ada spot-spot untuk kita berfoto. Nah, di sana ada juga harus bayar. Tarifnya itu untuk dewasa itu 10.000, sedangkan untuk anak-anak 5.000. Jadi dengan 10.000 dan 5.000 kalian bisa foto-foto cantik di tepat di belakang saya. Selanjutnya yang ada di Danau Cigaruh ini yaitu flying bike atau enggak sepeda, dan tarif untuk naik sepeda ini yaitu tarifnya harganya Rp20.000. Jadi dengan Rp20.000 kalian bisa naik sepeda di atas danau yang indah ini. Oke, buruan ke Cigaruh. Para Birman, Birmanja, tepat di belakang saya yaitu ada danau, dan di sini danaunya berwarna coklat, dan di danau ini ada getek dan juga bebek-bebekan. Nah, untuk bebek-bebekan itu sendiri tarifnya itu seharga Rp20.000. Dan spot selanjutnya, nah tepat di belakang saya juga, belakang kembali, di sini ada danau, tapi di sini lebih berwarna biru atau hijau kali ya, di sini. Dan di situ ada spot-spot cantik, itu geteknya. Tadi yang saya sudah jelaskan, getek itu untuk dewasa itu 10.000, sedangkan untuk anak-anak 5.000 rupiah. Oke. Para Firman, tempat di belakang gue ada air terjun mini gitu, terus pos-pos cantik, ada jembatan juga. Nah, untuk bisa sampai sana kita harus naik getek itu, dan getek itu seharga Rp10.000 sama untuk apa namanya, untuk dewasa, sedangkan untuk anak-anak Rp5.000. Jadi kita juga bisa naik badak ini nih badak rekreasi. Oke. Badu sole, sekarang gue lagi ada di getek. Gue akan
sesepat yang gue tadi bilang, air terjun mini gitu. Nah, untuk naik getter ini tadi saya sudah sebutkan bahwa harganya itu 10.000 untuk dewasa dan untuk anak-anak 5.000. Dan di sini ada ayunan juga. Tadi setelah kita naik getek nyebrang itu kita dapat spot seperti ini, ada batu-batu dua masuk ke dua dan batu-batu sana serta ada ikan ya, patung ikan. Oke, baru dengan sekarang gue ada di jembatan ini. Dan di belakang gue ada air terjun buatan mini. Cantik gitu. Tadi cuman sudah mengunjungi atau menjelajahi spot-spot cantik yang ada di Danau Cigaru ini. Jadi kayaknya cukup sekian Jalapit kali ini. Tetap saksikan terus jalan-jalan ala Cupit berikutnya. Dan jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Dadah! Thank you.